Kata Nabi, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya sudah memakai topi khas Aceh, pakai baju juga pintu Aceh, pakai sarung juga sarung Aceh, sudah siap dengan kursi, dengan mejanya. Begitu mau bicara, mikrofon mati. Artinya apa? Kita tidak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Saya bisa sampai ke tanah Nangro Aceh Darussalam karena ada orang lain. Ada kawan sahabat membawa saya. Yang dulu kami sama-sama di Mesir, sampai kembali mereka ke bumi Aceh, mereka membuat persatuan namanya IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Sekarang ketuanya adik kelas saya, Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Muhammad Fadilah. Adapun ketuanya yang dulu sudah pensiun, Fadil Rahim, hari ini datang sebagai anggota DPD RI. Takbir. Yang dulu jihadnya lewat dakwah pendidikan, sekarang jihadnya jihad konstitusional, jihad di parlemen. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Yang saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Ma'mur, alim ulama, tokoh masyarakat, para Abu Abi Tengku, pimpinan dayah, cendikiawan, tak dapat sebutkan satu persatu. Semua yang hadir di majlis subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz, guru-guru yang ingat saya sebutkan, di antaranya sahabat kami di Mesir dulu, Dr. Amri Fatmi, LCMA, LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar. Saya sampai LC, habis itu lari dari Azhar. Maka bertuah tanah Aceh, tidak hanya mengeluarkan minyak, gas bumi, tapi juga mengeluarkan anak-anak bangsa SDM-nya yang dari Al-Azhar Mesir dan kembali ke tanah Aceh mengamalkan ayat Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Ada satu dua orang duduk bersama Nabi. Untuk apa? Liyatafaqahu fid-din. Belajar ilmu agama. Setelah paham agama, liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim, pulang ke kampung halaman untuk menyampaikan dakwah. Banyak juga orang berilmu tapi tidak pulang ke kampung halaman, pulang merantau ke negeri lain. Dakwah juga namanya, tapi kalau diikut perintah Allah, liyunziru qawmahum, berdakwahlah ke kampung halaman, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang kampung kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pengajian supaya hati takut.
Kalau makin ngaji makin takut sama Allah, lanjutkan. Makin ikut pengajian makin datang rasa cemas, tak selamat dari azab kubur, tak selamat sakaratul maut, tak selamat usul khatimah, tak selamat dari neraka. Lanjutkan. Tapi kalau ikut pengajian cuma hafal dalil, hanya merasa paling benar, lalu orang lain salah, padahal masalah khilafiyah, maka bukan la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan pengajian kita subuh ini membuat kita la'allahum yahzarun, makin takut kepada Allah SWT. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu tidak banyak, dua saja. Intamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kenapa Ustaz dulukan Malik baru Hakim? Karena memang secara tahun lebih dulu Imam Malik dari Imam Al-Hakim. Jadi begitu cara menyebutkan, jangan sampai terbalik-balik. Siapa yang paling tua dari Imam empat mazhab itu? Hanafi, Maliki, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kalau salah sebut Pak Ustaz masuk neraka? Enggak. Jangan sampai nanti ada Ustaz salah. Menurut mazhab Syafi'i, masuk neraka. Ada perkara hal yang membuat orang masuk neraka, tapi ada masalah-masalah kecil yang terkeliru, tersalahnya termaafkan. Apalagi kalau dia mantajawaza innallaha, sesungguhnya Allah memaafkan tajawazaan ummati, memaafkan hamba-hamba dari umatku ini, kata Nabi SAW. Kapan dia? Manasya au akhto'a, kalau dia lupa dan tersilap dan tersalah. Nah, berpegang teguh dengan Quran sudah, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari ini. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah melaksanakan subuh berjamaah. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu yang disebut dengan hadis. Man haddasa anni bi hadisin, siapa yang meriwayatkan hadis dariku. Itu asal muasal kata hadis, artinya cerita, cerita dari mulut Nabi SAW. Man haddatha bi hadisin, siapa yang menceritakan suatu cerita hadis dari Nabi, yura annahu kadhibun, terlihat tanda-tanda bahwa dia bohong pendusta, fahuwa ahadul kadhibaini, fahuwa ahadul kadhabin, maka dia termasuk pendusta. Adapun istilah sunnah, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Makanya di Suriah ada namanya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Tapi di Ciputat ada namanya Darus Sunnah, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Jurusan apa kuliahnya? Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Tapi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, jabatan Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian ulama mengatakan hadis dan sunnah adalah sinonim. Kau tadi belajar apa? Belajar hadis. Kau tadi belajar apa? Belajar sunnah. Tapi ada juga yang membedakan. Ada yang mengatakan hadis lebih umum. Cerita Nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu, sampai pindah ke kota Madinah, sampai meninggal, hadis. Adapun sejak dia jadi Nabi sampai meninggal jadi dalil hukum, sunnah. Ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan.
Nabi pakai jubah, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai sorban, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai siwak, sunnah, kebiasaan. Bapak setiap pagi merokok, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Ibu setiap mau pergi undangan pakai lipstik, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Adapun sunnah Nabi adalah yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dipakai Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi min qaulin, ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu adalah sunnah, hadis Nabi. Mana di antara ucapan Nabi? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ucapan Nabi. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia mendapatkan perlindungan Allah sampai petang hari nanti. Sunnah Nabi. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat dua rakaat. Sunnah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Sunnah, karena ucapan itu keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, selesai sholat subuh dia tak keluar masjid, tapi dia duduk di masjid, yadhkurullah, berzikir, menyebut, mengagungkan, mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Duduk dia di masjid, tapi berzikir, bukan duduk tidur. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dilewatkannya waktu dua tanduk setan. Apa itu makna dua tanduk setan? Ini bumi, ini matahari. Nanti ada masanya terbit matahari. Itu ada jam, kita tengok jam berapa terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, ini matahari bulat. Begitu terbit matahari bulat, datang setan menghampiri. Setan kan? Bertanduk. Matahari bulat, datang setan menghampiri. Maka disebut dengan qarnai syaitan, dua tanduk setan. Berapa lama waktu dua tanduk setan itu? Ketika matahari naik qaida ramhin, setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naiknya matahari dari bawah ke atas setinggi tombak 12 menit. Untuk supaya genap mudah selamat 15 menit. Maka kalau terbit matahari jam 6.30, lewatkan 15, jam 6.45 barulah bisa melaksanakan salat sunat isyraq dua rakaat. Sunnah. Nabi bicara, man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tak keluar masjid, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, dilewatkan waktu 12 menit setinggi tombak, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat dia rakaat, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala dia macam pahala haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Nabi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dihafal oleh sahabat, didengar tabi'in, dihafal oleh tabi'in, didengar tabi'in, didengar tabi'in, disampaikan kepada murid-muridnya. Akhirnya datanglah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, datang dari negeri bernama Bukhara. Bukhara sekarang Uzbekistan. Pergi dia ke Makkah naik haji, lanjut ke Madinah, tertidur dia di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nampak dalam mimpinya dia sedang mengibaskan pemukul lalat kipas. Ada lalat dipukulnya. Ditanyakannya kepada gurunya, "Apa arti mimpiku itu, tuan guru?"
kata gurunya, artinya engkau menghilangkan hadis-hadis palsu dari hadis-hadis Rasulullah. Karena lalat itu najis, kotor, membawa bakteri, penyakit. Begitulah engkau menghalau lalat, kau bersihkan dari hadis-hadis palsu. Karena waktu itu bertebaran hadis-hadis palsu. Al-Bazinjan, Shifa'un Mingkul Lida, Terong, obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang buat siapa? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Maka Imam Al-Bukhari lah tonggak membuat satu kaedah. Dipelajari para ulama, dia punya manhaj metode. Hadis baru boleh diterima kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Silsilah. Imam Bukhari meninggal tahun 256. 2 abad setengah dari Nabi. Tak mungkin berjumpa dengan Nabi. Dari mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Dari Abdullah bin Maslamah, gurunya. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas, gurunya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad, gurunya. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj, gurunya. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas, Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah, Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Bergurulah kepada guru-guru yang bersanad. Dari mana sanadnya? Dari Al-Azhar, dari Syekh-Syekh Azhar sampai ke Nabi. Dari mana? Darul Mustafa Tarim Hadramaut sampai ke Nabi. Dari mana? Dari Dayah. Guru-guru di Dayah sanadnya sampai ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Makkah, Al-Imam Al-Qushashi Madinah, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik bin Anas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dari mana? Dari Google. Kamu? Qala al-imamu YouTube. Ada sebab itu, maka oh jadi kalau gitu kami mendengar pengajian ustaz di YouTube itu tak boleh? Boleh kalau ustaznya jelas. Nah, ada ustaz itu di atas dunia ini. Karena banyak juga yang di internet itu dia tidak ada. Suaranya aja ada. Itu suara Google itu enggak ada orangnya. Robot. Anda melewati jalan Sudirman, belok sebelah kiri, ada pasar. Pas tengok, tak ada. Tak jelas dia. Selama ustaz-ustaznya jelas, maka belajar dari internet hanya wasilah, boleh. Ini yang pertama, ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, fi'lin, perbuatan Nabi. Mana perbuatan Nabi? Sahabat sholat di belakang. Nabi jadi imam di depan. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata sahabat di belakang? Aku melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Aku di belakang jadi makmum. Ketika Nabi salam, kulihat, aku melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan qauli, bukan ucapan, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tak ada yang bercerita, hai sahabat, ini aku salam ya, putih pipiku kan? Putih kan? Nabi perbuat saja, Nabi tak ada ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat melihat. Mana lagi contoh perbuatan Nabi SAW? Hadis Nabi tentang wudhu. Nabi berwudhu, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, aku melihat dengan mataku, kepalaku sendiri. Aku melihat beginilah Nabi berwudu. Nabi membersihkan tangannya, lalu air dimasukkannya ke mulut dan ke hidung, istinsyak wal istinthar. Lalu kemudian Nabi membasuh mukanya, kemudian Nabi membasuh tangannya sampai siku, kemudian Nabi mengusap menyapu kepalanya, telinganya, Nabi menyiram kakinya. Nah, ini semuanya adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Nabi sholat mengangkat tangannya, hatta yuhazi baina udhunaihi, hatta yuhazi udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Tapi hadis satu lagi mengatakan,
yu'adhi mankibaihi, Nabi mengangkat tangan sampai ke bahunya. Makanya ada yang mengangkat sampai ke bahu, Allahu Akbar. Ada yang mengangkat sampai ke telinga, Allahu Akbar. Ini Nabi tidak bicara, Nabi tak ada mengatakan, hei orang beriman, kalau kalian sholat, angkat sampai telinga, angkat sampai bahu ya. Yang enggak ngangkat enggak apa-apa, asalkan sholat. Enggak ada dia bilang. Sahabat melihat, sahabat menyaksikan, sahabat bercerita. Maka ini yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mandi, bagaimana hadis tentang Nabi duduk, bagaimana Nabi sujud, bagaimana tumakninah Nabi tenang, itu semuanya hadis fi'li. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Yang ketiga, takriri. Takriri, Nabi diam. Diamnya Nabi pun mengandung makna. Nabi diundang di suatu majelis. Tentu di majelis ada minuman, ada makanan. Di sini kok enggak ada makanan, Pak Ustaz? Nanti habis ini. Saya termasuk yang tak khusyuk ceramah kalau ada makanan, ada buah. Mata saya ini enggak buah itu aja. Bercerita tentang kurma. Ini kebetulan ada kurma di situ. Nabi sedang dijamu makan, ada sepiring daging. Ketika tangan Nabi mau mencubit daging itu, mau dimakannya, datang sahabat berkata, innahu lawabbun, ya Rasulullah, itu daging bob. Tak jadi Nabi ambil. Bob itu bentuknya macam biawak, tapi makanannya lumut, tidak biawak. Gimana bentuknya Pak Ustaz? Buka HP. Dah? Buka Google. Udah? Tulis di Google itu huruf dua saja. Bot sama ba. Bob. Enter. Pilih image, gambar. Dulu zaman saya di pesantren susah. Bob bentuknya seperti biawak apa ya? Sekarang mudah aja ngajar. Tulis dong. Ah, kenapa? Ya salah. Itu dia Bob. Bob mirip macam biawak, tapi bukan biawak. Bob ini makanannya lumut. Sedangkan biawak semua anak ayam pun dimakannya. Maka biawak haram. Buas. Sedangkan Bob, Nabi diam. Nabi tidak memakan. Nabi tidak menyuruh. Seandainya Nabi menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang beriman, makanlah Bob ini, berarti qawli. Seandainya Nabi memakannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yummy. Maka berarti hadis fi'li, perbuatan. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, Nabi tidak memakan, Nabi diam saja. Sahabat memakannya dan Nabi diam. Ini namanya takriri. Diamnya itu mengandung makna boleh. Boleh makan daging bob. Di Mesir ada namanya pasar Sayyidah Aisyah. Ada di situ bob, dijual bob. Tapi saya tak pernah makan. Nengoknya aja ngeri, seram. Makan biawak. Nah, bob ini kalau dipotong maghrib, subuh baru mati. Manjat-manjat, horor, seram. Bob namanya. Nanti kena tahu ada orang ngasih makan bob. Hei, haram makan. Tapi bob, tak ada bob tempat kita. Hidupnya di gurun pasir. Contoh lain, Nabi sedang duduk-duduk, datanglah seorang sahabat. Apa kata si sahabat ini? Ya Rasulullah, kami berdua pergi musafir. Sampai di tengah jalan masuk waktu sholat, lalu tidak ada air, kami pun tayamum. Selesai tayamum kami pun sholat. Selesai sholat kami lanjutkan perjalanan. Sebelum habis waktu, kami menemukan kolam di tengah gurun, oase namanya. Nampak kami ada air. Akhirnya saya ulang wudhu. Karena tadi saya sholat pakai tayamum, saya rasa kurang puas. Akhirnya saya ulang berwudu dan saya sholat. Kawan saya tidak mengulang sholatnya.
karena dia sudah sholat pakai tayamum. Lalu apa kata Nabi? Laqad asabta sunnah. Yang sudah sholat pakai tayamum, tidak mengulang pakai wudhu, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Sedangkan engkau yang sholat dua kali, sekali pakai tayamum, sekali pakai wudhu, laka ajrani, kau dapat dua balasan pahala. Balasan sholat pakai wudhu dan balasan sholat pakai tayamum. Ini juga namanya takriri. Artinya perbuatan itu dia lakukan sebelum ada penjelasan dari Nabi, dan Nabi menyetujui perbuatannya. Persetujuan Nabi terhadap perbuatannya itu namanya takriri. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Mana tahu nanti ada orang nanya, ya, ya, apa hadis itu? Hadis itu pokoknya hadis, jangan tanya-tanya. Nah, tadi subuh sudah dijelaskan Ustaz Somad, hadis itu ada lima. Lima dia, apa yang lima itu? Itulah, ya, pun enggak perlu ingat ini. Tapi alhamdulillah, ada yang membantu kita sekarang. Apa namanya? Ustaz Abdul Somad official subscribe, like and share. Belum. Tidak hanya itu, channel-channel anak-anak muda kita, coba tengok berapa kamera ini, banyak sekali. Itulah enaknya belajar zaman sekarang. Zaman dulu mesti diulang, mesti ditulis. Dulu kalau pengajian tulis, sekarang mana lagi orang nulis? Dah hafal semua. Oh, rupanya dia tak boleh kepala bergerak. Asal bergerak bunyi dia. Nah, saudara saya gini aja dia. Contoh lain, bagaimana itu takriri persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyetujui. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Nanti kalian kalau sholat asar di Bani Quraizah, ini sahabat mau pergi dari kota Madinah, kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Sahabat pun pergi. Dalam perjalanan masuk waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu asar, pecah dua sahabat. Sebelah sahabat mengatakan, sebagian sahabat, kita sholat di jalan. Gimana nih sahabat? Kita sholat di jalan. Bukan di tengah jalan itu, di pinggir lah. Di tengah. Maksudnya dalam perjalanan itu. Karena waktu sudah masuk. Hadis Nabi berkata, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat di awal waktu. Tapi sebagian sahabat berkata, kita mesti sholat di Bani Quraizah. Karena Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sholat kecuali di Bani Quraizah. Akhirnya selesai acara di Bani Quraizah, sahabat pulang cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, engkau berpesan kan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Iya, tadi kami dalam perjalanan masuk waktu asar, dan sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian lagi sholat di Bani Quraizah. Dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan mengikuti perbuatan, mengikuti ucapan Nabi. Perbuatan Nabi sholat di awal waktu, ucapan Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, perbuatan yang afdal sholat di awal waktu. Yang sholat di Bani Quraizah, Nabi sendiri menyuruh jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Kenapa Nabi berkata jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah? Tujuan Nabi, cepat-cepat kalian naik onta, naik kuda dari Madinah, supaya nanti ketika masuk waktu asar sholatnya di Bani Quraizah. Jadi ada memahami hadis itu tekstual, ada memahami hadis itu kontekstual. Dan Nabi membenarkan kedua-duanya karena masih dalam golongan memahami, mengikuti sunnah. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Masih mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi tidak gara-gara ini, oh kalau gitu kita berlapang dada menerima perbedaan. Nabi membenarkan yang sholat di jalan pun benar, yang sholat di Bani Quraizah pun benar, gak ada yang salah. Pak Ustaz, itu ada kawan kami gak sholat. Gak apa-apa, yang penting baik. Gak bisa begitu. Tidak cukup hanya baik dalam Islam. Orang baik pun masuk neraka jahanam kalau tidak mengikut Nabi Muhammad SAW.
Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itulah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Yang keempat, sifati khalqiyatin, sifat fisik. Sifat fisik Nabi. Contoh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Itu yang mimbar sunnah. Ini tak ada lantainya, berarti mimbar bid'ah. Satu, dua, tiga. Nabi naik ke atas. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu. Orang Arab Badui ini kurang adab. Nabi sedang khutbah, berdiri dia di pintu. Oh, no. Bukan saya mengatakan bapak yang berdiri di pintu Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Halakatil amwal. Onta kami di kampung sudah mati. Ternak kami, kebun korma kami, kebun anggur kami kering. Mati ya Muhammad. Tolong kau berdoa minta hujan. Langsung Nabi di atas mimbar mengangkat tangannya. Dan dia berkata, aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Lengan baju Nabi itu besar. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umroh singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, lengan. Waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisik Nabi. Jadi Nabi mengangkat tangan bukan gini. Kalau begini mana nampak ketiak? Nabi mengangkat sampai aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Turun lengan bajunya, nampak putih ketiak Nabi. Nabi itu ketiaknya dia putih. Kita pipi hitam, muka hitam, mau ngaku sama dengan Nabi. Nabi itu manusia biasa. Dia manusia, kita biasa. Iya betul, Nabi itu memang manusia, cuman ketiaknya putih. Khalqiyatin, fisik Nabi. Anas bin Malik, datang perempuan namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, selamat datang di kota Madinah ya Rasulullah. Itu ada orang-orang kaya mengasih wakaf tanah. Ada konglomerat orang kaya dermawan mengasih onta. Aku miskin susah, tak ada emas perakku. Dibawanya lah anak umur 10 tahun. Ambillah anakku ini jadi pembantumu ya Rasulullah. Namanya Anas bin Malik. Didoakan Nabi anak ini. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah banyakkan harta si Anas. Ya Allah panjangkan umur si Anas. Ya Allah banyakkan anak si Anas. 3 doa Nabi. Aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Dikabulkan Allah doa Nabi. Anas bin Malik, anaknya, cucunya paling banyak. Sebelum meninggal dihitung anak cucunya 100 orang. Aksir malahu, banyakkan hartanya. Orang lain kebunnya panen setahun sekali. Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Begitu kabulnya doa Nabi. Lalu kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bagaimana kau selama dengan Nabi itu? Kucium tapak tangan Nabi, at-tiyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Semerbak kasturi. Nanti pergi ke Makkah, Madinah, masuk ke mall, tanya di situ. Bacakan hadis ini. At-tiyabu min rihil miski. Datang orang Arab yang penjaga itu bertanya, "Istibah, what do you want?"
Mau cari apa? Athyabu min rihil miski. Ah, dia ambilnya. Ah, ini dia. Kecil, $100. Kecil, botol paling kecil $100. Arum semerbak kasturi. Makainya pagi setetes aja. Kalau ada kawan pakai dua tetes, menetes air mata kita. Wangi, minyak wangi kau ini ya, minta lagi. Tapak tangan Nabi dicium Anas bin Malik. Athyabu min rihil miski. Coba cium tapak tangan kita. Masam. Berkeringat, berpelu, cium. Kita aja ciumnya mau muntah apalagi orang. Tapi tapak tangan Ustaz tadi kami cium harum di hotel tadi, setengah botol. Itu kalau kita naik pesawat, datang pramugari membawakan sapu tangan putih, basah, berasap karena baru basah uap. Bapak mau? Bapak mau? Katanya, nah, pakai. Nah, ada yang baru pertama kali, disangkanya roti dikunyah. Sapu tangan. Ustaz, Ustaz, kami kemarin waktu naik pesawat, kok enggak ada yang ngasih? Naik harus kelas bisnis, kelas ekonomi. Oh, jadi Ustaz kalau diundang minta bisnis ya? Enggak, saya tak pernah minta hotel bintang 5, tak pernah minta bisnis. Saya pernah diundang naik pesawat, tengok seat kursi nomor 40. Setuju. Mas, saya sedang duduk 40, datang pramugari. Pak, pilot minta bapak pindah ke depan. Pilot minta. Itu namanya bisnis bisyafa'atil pilot. Tiket kita ekonomi, cuman pilot. Saya heran, kenapa lah pilot ini baik sekali mau memindahkan saya ke depan. Saya berupa. Tak berapa lama pilot pun keluar, rupanya mau minta foto. Inti cerita kita, apa yang ingin Ustaz Somad sampaikan? Ternyata orang-orang kaya yang duduk di kelas bisnis itu banyak tak mandi. Nah, Nabi SAW ketiaknya putih, pipinya waktu sholat nampak putih, tapak tangannya harum semerbak kasturi. Nanti kalau saya cerita, dikata orang mengada-ngada, tapi tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Kana Rasulullah SAW idza basaqa, basaqa, basaqa meludah. Fuih, meludah. Au tanakha'a binukha'atin. Kalau basaqa, ludah tak ada dahak. Tapi kalau ada dahaknya, tanah kha'ah, nukha'ah, berdahak. Ini mengatakan ada Ustaz semua. Saya membacakan hadis, hadis sahih, sahih Bukhari. Kalau Nabi meludah, diambil sahabat ludah itu, mereka sapukan barokah. Ih, jijiklah Pak Ustaz. Kau kan belum jumpa sama Nabi. Ludah Nabi bukan macam ludah kita. Kita belum meludah aja terbayang bau naga. Anas bin Malik mencium keringatnya harum semerbak kasturi. Sahabat mengambil ludahnya, dicolekkannya, dipoleskannya, harum semerbak kasturi. Dia Nabi, guys. Kau pikir kau tak gosok gigi 3 hari? Ini kemuliaan keagungan. Makanya kenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sejarah. Dulu saya bingung, kenapa yang diajarkan oleh para habaib, oleh para abu, para abi itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis, kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, semuanya diikut, semuanya dicinta, semuanya disayang, luar biasa. Anas bin Malik tak hanya mencium tangannya, Anas Malik mencium tapak tangannya. Buka kitab hadis-hadis sahih. Saya tak mau menyampaikan kalau tidak sahih-sahih.
Maaf, beribu maaf. Di ujung ni namanya hasyafah. Kulit yang menutup hasyafah tu namanya ulfah. Ustaz cerita tentang apa ini? Senapan angin. Ulfah itu harus dipotong. Karena kalau kulit ulfah tidak dipotong, di dalam itu ada kotor, bau, warnanya putih. Yang belum sunat, coba tengok. Nabi SAW itu tidak ada. Keringat sudah kita ceritakan, air liurnya sudah kita ceritakan. Bagaimana? Inna min karamati, sesungguhnya di antara kemuliaan Allah terhadap diriku, wulidtu makhtunan, aku lahir dalam keadaan kulit kulfah sudah terpotong. Makanya Nabi tak pernah mengalami ada kotor, bersih dari sejak lahir bersih. Kita kalau tak ikut khitan masal sampai sekarang masih bekapur bareng. Jadi kalau dikatakan Nabi itu manusia biasa, betul, dia manusia biasa, tapi dia punya khasa'is, karakteristik keistimewaan yang tak kita punya. Inilah yang kita ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke sahabat kita, supaya dia tahu tentang maqam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, tapi lahirnya bagaimana? Hadis tentang Nabi berkhitan ini, ada ustaz yang berceramah, dia kutip pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hadis-hadis tentang Nabi terlahir berkhitan ini hadisnya dhaif. Tengok pendapat Al-Hakim, apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahadisu mutawatir, riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah SAW wulida makhtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan, berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerwa, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang melihatkan Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kata Nabi, Abdullah, ta'am, sini Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah buang. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darah Nabi. Habis. Balik dia jumpai Nabi. Udah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohongi? Dia tidak jawab, diam. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. An hasilah ila qarabati Rasulillah As-Saggaf, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah. An asilah ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai, min an asilah ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari, ucapan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga. Kok bahasa Indonesianya lancar? Rupanya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab. Arab, Cina, Eropa, India. Hebat orang Aceh, semua wajahnya.
Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Ngapain datang kemari? Mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz Tarim Adramaut. Apa maknanya? Ustaz Samad, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz. Kata Abi tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri. Sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir, paling tidak bisa berjumpa bersalaman dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jenggotnya, jubahnya, alimnya, tawadhu'nya, tapi juga melihat karomah dan kemuliaannya. Ustaz Somad, ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas. Darah Nabi Adam. Nabi Muhammad tak ada. Nabi Adam. Itu terbit matahari. Itu hebatnya Masjid Oman Al-Ma'mur Banda Aceh. Asal terbit matahari bunyi dia. Ternyata terbit matahari jam 4:41. Matahari sekarang sedang terbit. Terbit matahari atau mik rusak? Terbit matahari sekarang, setan pun mulai keluar. Kata setan. Inilah waktu yang dipakai Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jifti, Tagut, Naham. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminih." Kalau kau minum-minum pakai tangan kanan. "Wa idza akala ahadukum falyakul bi yaminih." Kalau makan-makan pakai tangan kanan. "Fa inna syaitan," karena setan. Makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Makan baru yami, minum. Ketika Nabi minum, apa kata Abu Bakar melihat Nabi minum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Melihat Nabi minum, hilang haus. Waktu saya minum tadi hilang haus, Bapak. Gimana mau masuk surga? Ustaz macam udah sampai aja ke makom itu. Belum, gaya-gaya aja. Fasyariban nabiyu, Nabi minum hatta irtawaitu, sampai hilang hausku. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta itu, sampai hilang. Berapa banyak anak-anak muda, kok enggak jadi nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki. Itu bukan cinta, bodoh. Saking cintanya kepada Nabi, melihat Nabi makan, perutnya ikut kenyang. Melihat Nabi minum, hilang dahaganya. Melihat Nabi berkata, sampai dia, dulu sahabat Nabi di balik-balik pohon korma mengintip. Habis sholat subuh mereka nunggu Nabi keluar rumah, hanya ingin melihat Nabi kalau keluar yang dulu keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu cintanya. Suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, adik Hafsah, adik ipar Nabi, menyiramkan air. Tidak ada pohon kayu, dia menyiramkan air. Sahabat bertanya, "Kenapa kau siramkan air?" "Karena aku pernah melihat Nabi ketika masih hidup menyiramkan air di tempat ini." Ternyata kalau kita cinta sayang sama orang, perbuatannya waktu hidup kita lakukan bisa terobati rindu kita. Saya baru paham cerita ini setelah mak saya meninggal dunia. Datang saya ke rumahnya, saya tengok ada pohon jambu sama pohon bunga di depan. Jam 2 malam saya ambil air, saya siramkan. Terasa lapang dada karena pernah melihat dia menyiramkan sesuatu. Baru saya paham setelah umur 42 tahun, itu rupanya yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dulu melakukan perbuatan yang dibuat Nabi. Maka jangan heran kita melihat orang pakai sorban. Apa bapak ini pakai sorban? Kok enggak kepanasan ya? Aku nengok dia aja risih, apalagi pakai sorban. Ada orang risih menengok orang Islam pakai sorban. Apa bapak ini berjenggot? Macam kambing gue tengok.
Orang kalau sudah cinta, coba tengok anak-anak fang itu, antingnya sampai 12. Anting, bibir pun anting. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang gerak-gerak. Kalau ditanya sakit enggak dek? Sakit enggak? Sakit. Pakai tato-tato tu sakit enggak? Menjerit-jerit sakit, mahal. Tapi kenapa? Cinta. Sulit memahami cinta bagi orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan saf, kata imam. Luruskan saf. Setelah lurus saf, tengok kanan kiri, langsung ambil dari kantong. Apa lah imam ni gosok gigi mau solat? Dia mengamalkan sunnah. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa. Kusuruh mereka bersiwa, bergosok gigi inda kulli salat. Setiap mau solat gosok gigi. Jangan ejek orang yang mengamalkan sunnah. Kalau sanggup, laksanakan. Kalau tak sanggup, jangan ejek. Sanggup, mulai. Buat kecil-kecil. Kalau tak sanggup, jangan olok-olok orang. Kenapa? Orang yang paling dekat akrabu majlisan, yang paling dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku dekat majlisnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Gimana mau dekat majlis dengan Nabi? Majlis pengajian subuh aja enggak bisa masuk dah. Oh, Ustaz ngejek kami yang di luar ya. Enggak. Ini bukan karena terlambat, ini karena Masjid Oman Al-Ma'mur. Dua kemungkinan. Masjidnya terlalu kecil atau orangnya terlalu banyak. Tapi rasanya masjid ini besar ini. Luar biasa besar, sampai ke lantai 2. Jangan-jangan di atas masih ada lagi. Ada. Tak ada. Ini memang masyarakat Aceh kalau sudah pengajian melimpah ruah. Mudah-mudahan Aceh ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimuliakan Allah tanah Aceh awal pertama Islam datang ke Nusantara di Aceh. Dimuliakan Allah tanah bumi Aceh, kerajaan Islam pertama di Aceh. Dimuliakan Allah Aceh sampai zaman modern ini. Dengan apa? Masuknya perda syariah, bisa ajaran sunnah masuk ke dalam perda, diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang memperjuangkan syariat Islam bersyariat sampai hari ini. Alhamdulillah, ini kita doakan mudah-mudahan menular ke negeri-negeri yang lain insyaallah. Amin. Negeri-negeri yang lain kalian tinggal datang saja ke Aceh, studi banding, kalian ambil bahannya, kalian fotokopi, kalian print, copy paste, tapi kalian robahlah kabupaten, provinsi. Jangan sampai nanti pas pembacaan laporan DPR Kabupaten Aceh Selatan, dari mana kau copy ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau dia bangun tidur waktu masih kecil-kecil, Nabi itu kalau dia bangun tidur, rambutnya seperti sudah tersisir rapi. Saya ada foto saya waktu kecil, disimpan di rumah. Foto saya waktu masih kecil, pipi saya putih pakai bedak. Saya tanya almarhumah mak saya, mak ya, kenapa pipiku ini dibuat putih? Kau kan hitam. Jadi, asal sudah kumandikan, kata mak saya, almarhumah, asal sudah kumandikan, orang asal jumpa pasti bertanya, anak ibu ini udah mandi ya? Karena kau hitam. Jadi cuma nama, ku ambil bedak, ku campur air, aku tempel-tempelkan. Jadi orang tak bertanya lagi, apa sih udah mandi kan udah bedak? Nabi Muhammad SAW, kalau dia bangun tidur, seperti sudah mandi. Rambutnya tersisir rapi, bersih, macam orang udah mandi. Sedangkan maaf-maaf, kotoran di ujung kemaluannya tak ada, sudah terhitan. Apalagi biji mata, apalagi kotoran, bersih. Darahnya, keringannya, air liurnya, wajahnya, mengkilau cahaya. Makanya Abdullah bin Salam sebelum dengar ceramahnya sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang lain menyambut, tala'al badru 'alaina. Abdullah bin Salam tak mau menyambut. Dia tengok aja dari jauh.
Kita tengoknya. Ini Nabi asli apa Nabi kawin? Begitu dia sudah melihat tanda-tanda kenabian, langsung dia datang. Saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Heran orang. Dari mana kau tahu dia Nabi? Sebelum dia bicara, baru kulihat tanda-tandanya, aku sudah tahu dia Nabi. Aku lebih yakin dia itu Nabi daripada anak yang di rumah itu anakku. Aku lebih yakin dia Nabi 100% daripada yang di rumah itu anakku. Orang heran, kenapa kau bicara begitu? Dari tanda-tandanya yang kubaca dalam kitab suci ku, Taurat dan Injil, aku yakin dia Nabi 100%. Anakku di rumah aku tak yakin, karena boleh jadi istriku berselingkuh. Kenapa Bahira mengatakan pulangkan anak ini? Panas. Berteduhlah Abu Talib, ayah Ali. Abu Talib, Ali belum lahir lagi. Jarak Ali dengan Nabi 30 tahun. Waktu itu Nabi masih kecil, Ali belum lahir. Dibawa Abu Talib lah, keponakan yatim yang tak berayah, tak beribu, piatu ini berdagang. Sebelum sampai ke negeri Syam, panas, berteduh di atap gereja tua, Dir namanya. Kebetulan yang ada di dalam itu seorang laki-laki tak pernah keluar beribadah saja. Namanya Bahira. Bahira, bata batinnya menyala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Takutlah kalian pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Nurun yang diberikan Allah ke dalam hati orang beriman. Tergerak hati Bahira mengintip dari celah jendela. Nampaknya Sayyidul Basar, Sayyidul Kaun, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira bertanya kepada Abu Talib, man hadha? Hai. Biasa kita kalau ketemu sama orang, kita tanya dulu nama orang. What is your name? Tapi ini dia tidak tanya nama. Yang dia tanya, siapa anak ini? Abu Talib menjawab spontan, ini anak saya. Kita nyatakan keponakan kita, anak kita itu biasa. Ini anak siapa, Pak? Anak saya. Walaupun keponakan kita, tidak bohong. Ini siapa? Anak saya, kata Abu Talib. Apa kata Bahira? Kalau benar firasatku dan kitab yang kubaca, anak ini bukan anakmu, karena bapaknya sudah meninggal dan dia lahir dalam keadaan yatim. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada tiga tanda, pohon kayu bersimpuh sujud, batu-batu bersimpuh sujud, dan dari tadi ada awan yang selalu menaungi dia, dan aku khawatir nanti dia dibunuh oleh orang Yahudi. Bawalah dia pulang, karena Yahudi sedang menanti Mesias, juru selamat di akhir zaman, dan mereka tunggu-tunggu itu ternyata sudah datang, dan mereka benci kepada dia. Kenapa mereka tak suka pada dia? Karena dia dari keturunan Ismail, yang mereka tunggu-tunggu keturunan dari Ishak. Kita di Aceh tak mempermasalahkan itu, mau Ismail mau Ishak, yang penting kita terima dia. Bahaya kalau orang Aceh minta nabinya mesti orang Aceh juga, Tengku Muhammad. Bahaya orang Batak kalau mau nabinya mesti Batak juga, Muhammad Nasution, Muhammad Seregar. Kita di Nusantara tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ismail atau Ishak. Semua kita bersyahadat, seluruh pesisir bersyahadat, dari mulai Aceh sampai Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, sampai saya berjumpa Raja Patipi di Fak-Fak. Masih ada. Ke rumahnya saya sampai. Saya mau lihat mana itu raja. Al-Quran yang dulu sampai pertama kali ke kampung halaman kalian. Dibukanya lah Al-Quran dari kulit kayu. Sampulnya dari kulit rusa. Qurannya kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Dari mana ini raja? Apa kata dia? Dari Pasai. Dari Aceh. Ulama dari Aceh membawa Quran kulit kayu dengan sampul kulit rusa sampai ke Raja Patipi di Fak-Fak di pesisir Pulau Papua. Allahu Akbar. Saya sampai ke sana naik pesawat 8 jam baru sampai. Bayangkan mereka dulu dipukul ombak, dihempas gelombang. Dakwah menyampaikan apa ini? Menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulin, ucapan Nabi. Fi'lin, perbuatan Nabi. Takririn, ketetapan Nabi.
sifati khalqiyatin fisik Nabi. Dari mulai tapak tangan Nabi, ketiak Nabi, pipi Nabi, keringat Nabi, darah Nabi. Wa khuluqiyatin, khuluqiyah, akhlakul karimah, yang tidak lagi dia berpikir spontanitas, langsung saja. Begitu melihat ada seorang perempuan datang, Nabi langsung membuka sorbannya. Dibukanya sorbannya, diletakkannya di atas pasir. Hai perempuan, duduk silakan. Heran orang semua, siapa perempuan ini? Kok baik sekali Nabi ke dia? Ternyata perempuan itu namanya Syaima. Siapa namanya? Syaima. Yang istrinya hamil kasih nama anak Syaima. Masya Allah, panggilan Syai. Ya jangan, Syai itu teh manis. Dibentangkan Nabi sorban di atas pasir. Duduklah Syaima. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Syaima, saudari perempuan sesusuanku, karena kami dulu sama-sama menyusu pada Halimatus Sa'diyah. Sekarang banyak anak perempuan saudara sesusuannya tak dipedulikannya. Kenapa? Sama-sama menyusu kepada Al-Baqarah. Sapi betina. Nah, itu saudara sesusuan ke? Sama-sama tak mau ke masjid kan? Biasanya sifat orang saudara sesusuan sama, kontak aja. Na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa membangun masjid megah mewah? Malam tadi masjid megah mewah, subuh ini masjid besar megah mewah. Ada yang dibangun pribadi, ada yang dibangun kerajaan negara. Tapi semua menunjukkan Nabi mengajarkan umat Islam mesti ekonomi mapan dan kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Alhamdulillah, tak perlu cerita tentang orang Aceh kaya atau tak kaya, berduit atau tak berduit. Tengok saja masjid Baitur Rahman, tengok saja keris-keris, tombak-tombak, rencong-rencong orang Aceh. Kepalanya emas, gagangnya gading gajah, gagangnya permata, itu menunjukkan kaya raya. Sekarang dibangkitkan masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tempat zikir, tapi di masjid Oman Al-Ma'mur ada Baitul Mal Wat Tamwil, BMT, Bait rumah, mal harta. Orang Arab menyebut mal, orang Barat menyebut mal. Tamwil, bantuan, investasi, dana cair. Jangan sampai orang Islam terjebak rentenir, makan riba, modal tak ada. Masjid bukan hanya tempat orang menyembah Allahu Akbar, karena Nabi membangun dua tempat beribadah kepada Allah, Baitullah, masjid. Tapi ekonomi mesti mapan, Baitul Mal. Ini sekarang perjalanan pincang, datang orang minta modal. Ustaz, tolonglah saya mau, anak saya mau sekolah, kasihlah modal saya mau dagang. Banyak-banyak aja zikir, astagfirullah, matilah dia. Orang minta modal dikasih zikir, kasih dulu modal, baru usaha, baru berzikir. Maka apa yang dilakukan oleh pengurus masjid, masya Allah, Baitul Mal, wat tamwil, 10 ribu saja satu orang, kali 1000 orang, berapa itu? 10 juta, sikit kali. Kalau gitu kita tambahlah 100 ribu kali 1000 orang, berapa itu? 100 juta, 100 ribu kali kita 1000 orang subuh ini. Tapi rasa-rasanya tak mungkin 1000. 1000 orang. Maka 100 juta terkumpul subuh ini, kita sudah bisa membantu modal pedagang kecil. Pedagang kecil itu modalnya 5 juta. Tapi kalau sudah terjebak lintah darat, lintah ini di air aja mudaratnya luar biasa, apalagi naik ke darat. Habis 5 juta pinjam, bunga 10 juta, terjebak. Maka banyak yang merubah akidah, berubah keyakinan, stres dan depresi. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya pakai jubah, pakai sorban, panjang jenggot, sholat ke masjid, berzikir, baju putih. Sunnah Nabi juga adalah membangkitkan ekonomi
Apa itu Nabi? Kenapa Nabi masuk pasar? Kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar dikritik di Madinah. Kenapa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya sholat aja di masjid. Menunjukkan Nabi kita bukan hanya masalah ibadah. Nabi jadi panglima perang. Nabi naik kuda. Nabi memanah. Nabi pakai tombak. Tapi Nabi tak pernah membunuh orang. Nabi seumur hidup tak pernah membunuh orang. Nabi Muhammad masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke tempat pedagang-pedagang. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, hei orang yang jualan, kenapa ini basah di dalam? Ya Rasulullah, kena hujan tadi malam. Terus, kalau aku biarkan ini basah enggak laku, akhirnya aku timbun pakai yang kering di luar, orang beli ku masukkan saja cepat-cepat bungkus. Kata Nabi, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program-program masjid kita support. Program ekonomi Baitul Mal wa Tamwil ikut peran serta di dalam. Program pendidikan pengajar masjid sudah cantik, bagus, megah, mewah, mahal, mikrofon hebat, kipas angin mati. Karena kebetulan AC-nya hidup. Saya heran, kipasnya mati kok dingin ya. Luar biasa. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Tuh, di depan AC itu kan ada hidup ya. Itu yang bergerak hidup, yang tak bergerak mati. Sudah bagus, kita support program pendidikan, jangan sampai tidak datang. Fikih datang, hadis datang, tafsir datang. Hari Jumat malam Sabtu hadiri kajian pemikiran Islam, disampaikan oleh S1, S2, S3 dari Al-Azhar University, Dr. Amri Fatmi LCMA. Andai saya tinggal di Banda Aceh, demi Allah, andai saya tinggal di sini, saya akan mendengar, saya akan menulis, saya akan mencatat, saya buatkan jadi buku. Andai saya datang kemarin. Karena keilmuan lemah, titel cuma LC aja di Azhar, tak sampai. Maka udah umur 42 pun masih kuliah juga lagi, belum dapat-dapat juga lagi doktor. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah Bapak Ibu, datang ke pengajian, catat, dengar, sebarkan. Yang tak bisa datang, share ke kawan-kawan. Yang tak bisa datang ke masjid, streaming. Tapi jangan semua streaming, nanti semua ngirim kamera aja, tinggal Ustaz sama kamera aja. Datang, karena ada barokah ilmu, barokah kebaikan. Tidak hanya dengan Ustadz Amri, dengan Tengku, dengan Abu, dengan Abi, datang. Karena dengan ilmu lah kita selamat berpegang pada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Amin. Ya Allah. Tadi saya mulai jam 7, jam 6 saya mulai, sekarang sudah jam 7 lewat 2. Tetap di mana-mana 60 menit, 600 mililiter. Walaupun air minum subuh ini 300. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Ada kertas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Sudah masuk waktu syuruq, sudah lewat waktu tanduk setan. 12 menit sudah lewat. Silakan salat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli, usolli sunnat.